selamat pagi Indonesia, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nomor satu, yang penting jangan lupa makan sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Baik, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Jelani dari Prodi Penyuluhan Pertanian di Banten. Saya kali ini sedang berada di lahan Purbangtan, tempatnya di lahan tomat yang berada di atasnya waduk. Kali ini kita sedang melakukan yang pertama melakukan pemasangan mulsa, dan yang kedua ini sedang melakukan penguburan tanah, penguburan titingan dengan menggunakan traktor tali. Bisa kita lihat di sini. Di situ rekan saya sedang melakukan menggunakan traktor di atas titingan untuk menguburkan titingannya ini. Setelah titingan ini diubur, dilakukan perataan dan pembuatan titingan dengan halus. Istilahnya itu agar titingan itu bisa dipasang mulsa, tidak ada pinjulan-pinjulan tanah dan mulsanya itu tidak bolong. Jadi itu yang lain, yang di bawah ini sedang melakukan pemasangan mulsa. Kita lihat. Dan ini bersama rekan saya yang paling konyol, bisa dilihat di bawah. Ini adalah si paling pembuat bendungan. Ya, jadi orang-orang besar di sini itu digunakan untuk membuat bendungan di sebuah selokan. Nanti kita di bawahnya, dan terus nanti bendungannya dibuka oleh orang. Jadi pahami, oke? Okay? Lanjut, kali ini saya akan melakukan kegiatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.